Mohamed Salah tetap emas, pemenang dan pecundang saat sang Raja Mesir dan Diogo Jota benamkan Nottingham Forest. Gol Mohamed Salah ke-183 menjadi pembeda di Anfield, dan menempatkannya setara dengan Robbie Fowler di urutan top skor sepanjang masa. Liverpool memang belum semeyakinkan itu, tetapi mereka harus bersyukur punya pemain seistimewa Mohamed Salah. Sang Raja Mesir, lagi-lagi menjadi pembeda di Anfield. Golnya di menit ke-70 cukup untuk menumpas perlawanan Nottingham Forest dan menjaga asa Liverpool ke zona Liga Champions, tetap menyala. Gol tersebut juga menempatkan Salah setara dengan Robbie Fowler di urutan top skor sepanjang masa The Reds. Skor 3-2 mewakili dengan tepat situasi laga ini, bikin dak-dik-duk. Liverpool memimpin dua kali lewat Diogo Jota, yang keran golnya sudah kembali lancar, tetapi dua kali pula Forest membalas lewat gol defleksi, pertama dari ex-Liverpool Nico Williams lalu lewat Morgan Gibbs-White. Namun, di tengah ketegangan atmosfer Anfield, Salah muncul sebagai pahlawan, mengonversi per kick Trent Alexander-Arnold di depan The Kop. Gol ke-183 dari karir yang luar biasa di Merseyside, dan cukup untuk memberi timnya poin 3, yang didapat dengan penuh perjuangan. Bermain selama 90 menit, Mo Salah berhasil mendapatkan rating tertinggi versi SofaScore. Tak sudah terbiasa melihat Salah mengukir sejarah di Liverpool, tiap pekan malah, dan kini ia sibuk merampasi rekor dari sesama legenda Anfield, Robbie Fowler. Kontra Leeds, ia menjadi top skor sepanjang masa Liga Premier Inggris khusus kaki kiri, melewati rekor Fowler, 106, dan kali ini ia menyamai torehan gol bekas nomor 9 The Reds itu, sebagai pencetak gol terbanyak ke-6 sepanjang sejarah panjang Liverpool. Fowler adalah striker luar biasa dan finisher mematikan, tetapi 183 golnya ia cetak dalam 369 laga, sementara Salah cuma butuh 298 laga, ditambah 69 assist pula, plus semua trofi besar yang bisa dimenangi Liverpool. Tak ada catatan yang lebih baik lagi untuk menggambarkan kebesarannya. Yang terpenting, bagi Salah dan Liverpool saat ini, gol kemenangannya ini mewujudkan 3 poin krusial dalam usaha finish 4 besar. The Reds sejatinya biasa-biasa saja hampir sepanjang laga, tetapi mereka memiliki seorang pencetak gol luar biasa dalam diri Salah, yang selalu menjadi andalan mereka selama 6 tahun terakhir, yang nampaknya belum akan mengangkat kakinya dari pedal gas.